Baby shark dari laut. Baby shark kemari. Baby shark berenang. Baby shark jangan berhenti. Baby shark dudubidubidu. Baby shark kami sayang kamu. Baby shark dudubidubidu. Baby shark kami sayang kamu. Mami Shark, Mami Shark cantik sekali. Mami Shark kemari. Mami Shark berwarna biru. Mami Shark kami sayang kamu. Mami Shark. Baby Shark, dudubidubidu. Baby Shark kami sayang kamu. Satu, awas. Dua, bersiap. Tiga, serang. Empat, lari. Berenang, berputar di lautan. Ke atas, ke bawah, selalu bebas. Berenang, Baby Shark, menjauh dari gelap. Berenang bersama keluarga. Papa Shark, berenang cepat. Papa Shark, tak pernah terlambat. Papa Shark, tak beristirahat. Papa Shark, kau yang terbaik. Baby Shark, bedubidubidu. Baby Shark, kami sayang kamu. Brother Shark, besar dan kuat. Brother Shark, selalu gembira. Brother Shark, berenang denganku. Brother Shark, di bawah laut. Baby Shark, bedubidubidu. Baby Shark, kami sayang kamu. Sister Shark, nyanyilah untukku. Sister Shark, sepanjang hari. Sister Shark, berenang bersama. Sister Shark, selalu bersama. Menari dan nyanyi ke sana dan ke sini, ke atas ke bawah sepanjang hari. Bernyanyi nadanya walau liriknya salah. Semua nyanyi lagu Baby Shark. Grandpa Shark bijaksana. Grandpa Shark baik sekali. Grandpa Shark selalu ada. Grandpa Shark berkati kami. Baby Shark, bedubidubidu. Baby Shark, kami sayang kamu. Baby Shark, bedubidubidu. Baby Shark, kami sayang kamu. Baby Shark.
Pterodaktil ada pterodaktil, pterodaktil, pterodaktil. Lihat dia terbang di atas, sayapnya mengepak keras. Giginya sangat tajam, sangat tajam seperti hiu. Giginya sangat tajam untuk memburu ikan. Sesuatu? Hal pertama yang harus kita lakukan waktu masuk rumah adalah cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan, membunuh kuman, membunuh kuman. Cuci dengan air, cuci dengan air. Sekarang kamu, sekarang kamu. Pagi, pagi, waktunya cuci tangan. Cuci, 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 gosok, 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 gosok. Bilas, 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 bilas. Sekarang keringkan, ayo keringkan.
Kamu benar Kiki. Gosok tiap jari dan dua jempol, lalu gosok-gosok, sudah selesai. Bagus, sekarang waktunya masak untuk makan malam. Jen, apakah kamu lupa sesuatu? Cuci membunuh kuman, cuci dengan air. Sekarang kamu, cuci tangan. Tiga beruang hidup di rumah di dalam hutan.
papa, mama dan bayi beruang duduk dan makan buburnya. Oh, terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan ke hutan. Saat itulah Goldilocks datang, temukan rumah si beruang. Tok tok tok, tak ada yang menjawab. Goldie masuk ke dalam dapur. Baunya enak. Dia ambil sendok, padahal tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Setelah Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat tiga kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman, Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie ke atas tangga, temukan tiga kasur untuk tidur. Semuanya tampak nyaman, kasur papa membuatnya takut. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilocks pun tertidur, tiga beruang pulang ke rumah. Waktu mereka masuk ke rumah, mereka tahu kalau ada orang lain. Seseorang makan buburku. Geram papa. Seseorang makan buburku, kata mama. Seseorang makan buburku. Tangis bayi. Dan dimakan semua, dan dimakan semua. Mereka masuk ke ruang tengah, dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah duduk di kursi. Geram papa. Seseorang sudah duduk di kursi, kata mama. Seseorang sudah duduk di kursi. Tangis bayi. Dan merusaknya, dan merusaknya. Mereka naik ke atas, dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah tidur di kasur. Geram papa. Seseorang sudah tidur di kasur, kata mama. Seseorang sudah tidur di kasur. Tangis bayi. Dan itu dia, dan itu dia. Goldilocks bangun dan melihat tiga beruang sedang menatapnya. Dia teriak tolong, lompat dari kasur dan lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. Tiga beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang. Lalu duduk dan makan bubur. Itulah cerita tiga beruang. Yeah! Yeah!